Hello, hai. Hari ini saya nak goreng kacang kara ya. Orang kata kacang sepat ya. Dalam bahasa India mereka kata avrakai ya. Yang ini cukup benefit dia terlalu tinggi ya. Kebanyakan memang tak dapat dia yang ni. Memang susah nak dapat. Saya pun beli dekat market ya. Tak dapat banyak sangat ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan ya untuk nak goreng kacang kara ni ya. Okey, saya ambil kacang kara agak-agak saja ya. Saya beli dalam 3 ataupun 4 ringgit. Tak dapat banyak sangat ya. Saya dah cuci dalam air garam, dah potong kecil ya. Tapi terpulang pada masing-masing ya. Nak suka, nak cara nak potong macam mana pun tak kisah ya. Okey, saya ambil bawang kecil 15 biji ya, potong kecil. Tomato saya ambil 2 biji saja, sederhana ya, potong kecil. Cabai hijau saya ambil 3 batang, kena potong kecil juga, tak payah kecil sangat dia, sederhana cukup. Ikan bilis saya ambil 1 genggam. Bawang putih saya ambil 7 ataupun 8 hulas, kena potong dengan panjang-panjang ataupun boleh tumbuh ya, terpulang pada masing-masing ya. Kalau tumbuh pun sedap, kalau potong panjang-panjang pun sedap ya. Daun kari saya ambil 2 tangkai sahaja. Jintamani 1 sudu besar. Biji sawi 1 sudu besar. Kunyit 1 sudu besar. Lada hitam 1,5 sudu kecil ya. Yang ni serbuk perengayam saya ambil 1 sudu besar ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara tumis. Okey, tunggu kuali nak panas ya. Okey, sekarang kuali dah panas, saya masukkan minyak agak-agak saja ya. Tunggu sampai minyak ni betul-betul nak panas. Okey, sekarang minyak dah panas, masukkan biji sawi. Terus masuk bawang. Masuk bawang ni, daun sebati, masukkan cabai dengan daun kari, tunggu sampai dia nak masak dulu ya. Okey, sekarang dah masak ya, jangan terlalu masak sangat ya, sebab kita nak masukkan bawang putih dengan ikan bilis sekali ya. Lepas tu tunggu lagi sampai ikan bilis nak masak. Lepas dah masak, baru saya boleh masukkan bahan-bahan yang lain ya. Okey, sekarang saya nak masukkan serbuk perengayam ya. Lepas tu gaul sebati. Lepas sudah gaul sebati, masukkan lada hitam, kunyit, gaul sebati. Lepas sudah gaul sebati, kita masukkan tomato ya. Lepas sudah masuk tomato, terus kita nak masukkan garam. Saya gunakan garam bukit secukup rasa ya, sebab kita gunakan ikan bilis, berhati-hati ya masa nak masukkan garam. Saya tunggu sampai tomato ni nak masak dulu ya. Lepas tu saya baru masukkan kacang kara. Okey, sekarang dah cukup. Masukkan kacang kara, gaul sebati selama seminit ya. Lepas tu bagi dia masak dalam separuh masa ya. Okey, sekarang dah cukup masak ya. Yang ni tak boleh masak sangat, nanti tak sedap ya. Separuh masa cukup. Sekarang saya nak tutupkan api ya. Okey, sekarang dah siap ya. Memang senang dengan mudah, memang boleh masak ya. Yang ni paling simple dengan tradisional ya. Yang ni benefit dia pun memang bagus. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.